Berikut hasil babak semifinal BWF World Tour Final 2023 hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Hasil partai semifinal ketujuh, tunggal putra Cina peringkat 7 dunia Si Yuki melaju ke partai final setelah di semifinal mengalahkan wakil Indonesia Jonathan Christie peringkat 6 dunia dengan skor 21-16 dan 21-15. Dan semifinal ke-8, tunggal putra Denmark Victor Axelsen akan berhadapan dengan rekan senegaranya peringkat 11 dunia Anders Antonsen, head-to-head 5-4. Dan partai semifinal ke-9, ganda campuran Korea Selatan peringkat 3 dunia Seo Seung-jae, Jae Yu-jung akan berhadapan dengan ganda campuran Cina peringkat 1 dunia Zheng Siwei, Huang Yekyong, head-to-head 2-13. Dan partai semifinal yang terakhir, ganda campuran Jepang peringkat 2 dunia Yuta Watanabe, Arisa Higashino akan berhadapan dengan Feng Yangzi, Huang Dongping, Cina peringkat 4 dunia, head to head 1-2. Hasil babak semifinal pertama, ganda putri Korea Selatan peringkat 2 dunia baik Hana dan Lee Sohee melaju ke partai final setelah mengalahkan Nami Matsuyama Chiharu Shida peringkat 4 dunia asal Jepang dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-18. Hasil semifinal kedua, ganda putra Korea Selatan peringkat 6 dunia Kang Min Hyuk Seo Seung-jae melaju ke partai final setelah di semifinal mengalahkan wakil Cina peringkat 8 dunia Liu Chen O Kuan Yi dengan skor 21-13 dan 21-12. Hasil semifinal ketiga, ganda putri peringkat 1 dunia asal Cina Chen Qingchen, Jie Yifan melaju ke partai final setelah di semifinal mengalahkan rekan senegaranya peringkat 9 dunia Liu Shengsu dan Tani dengan 2 set langsung 21-12 dan 21-15. Berikut hasil semifinal keempat, ganda putra Indonesia peringkat 5 dunia Fajar Alfian Rian Ardianto gagal melaju ke partai final setelah di semifinal kalah dari wakil Cina peringkat 1 dunia Liang Weikeng Wang Chang dengan skor 20-22, 21-12, dan 16-21. Berikut hasil lengkap partai semifinal kelima. Tunggal putri Korea Selatan peringkat 1 dunia An Se-yong kalah rubber set 21-19, 15-21, dan 20-22 dari peringkat 4 dunia asal Taipei, Tai Siying. Sedangkan hasil partai semifinal ke-6, tunggal putri Cina peringkat 2 dunia Chen Yufei kalah rubber set 17-21, 21-19, dan 13-21 dari peringkat 5 dunia asal Spanyol, Carolina Marin.